warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Para pemirsa dimanapun Anda berada, pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini saya telah mendapatkan informasi dari salah satu warga yang menceritakan ada salah satu tempat ya di bawah pohon kayu itu yang sering sekali diadakan ritual dengan para orang-orang yang meminta sesuatu rezeki secara instan. Jadi pada malam hari ini dari sejak sore tadi ya, kita mengintip ataupun berusaha ingin melihat apakah di tempat itu ada orang yang datang atau tidak. Ternyata jadi dari salah satu kru kami itu ada sesuatu orang, ada seseorang yang masuk, entah itu mau apa kita tidak tahu. Makanya pada malam hari ini akan kita datangi sebenarnya ada apakah di dalam hutan ini. Selalu membaca ayat kursi ya, jadi biar aman. Jadi mari kita masuk. Bisa ya, ini masuk ke dalam aja nih. Bapak tahu tempatnya ini ada apa itu gaibnya? Informasinya katanya ada di sini nih ya. Iya. Itu pakai apa ini Pak? Syarat-syaratnya? Namanya batal lah. Batal ya. Jadi Bapak sudah berusaha kali ini begini ya? Belum. Baru inilah. Cuma mendapatkan informasi dari orang-orang bahwa di sini ini bisa mendatangkan kekayaan gitu. Iya, kekayaan mendadak lah. Jadi caranya cukup ini. Karena saya kesini itu terpaksa. Bapak terpaksa. Iya. Kenapa kok nggak kerja lain, Pak? Kerja kan cuma upahnya dikit, utang saya itu banyak. Jadi ibaratnya Bapak ini datang ke sini ini untuk biar cepat gitu ya, menghasilkan itu ya. Jadi permasalahannya apa? Bapak datang ke sini, kok Bapak menangis? Seolah-olah kesusahan ya. Jadi ini Bapak ini adalah pernah mengalami sesuatu ya, mungkin kerugian apa gimana, ini dia datangi tempat ini gara-gara anak saya, kenapa pak? Oh gitu ya Pak ya. Jadi Bapak harus sabar ya. Jadi Bapak
aku tahu kalau sini itu musik, tapi karena terpaksa. Benar, Bapak tahu kalau hal yang seperti ini itu nggak benar itu, ya. Iya. Nah, ini para tapi nggak ada jalan lain. Nah, ini para pemirsa, Bapak ini pengakuannya bahwa kemarin-kemarin itu mengalami ya suatu kerugian yang diawali dengan anaknya. Harta Bapak habis ya. Jadi Bapak kesini ini untuk mencari pulihan gitu. Utangnya kan masih saya. Tidak ada jalan lain setelah ini. Ya, jadi Bapak harus sabar ya. Jadi Bapak harus sabar. Jadi ini maaf Pak ya. Jadi kalau menurut Islami Pak, hal yang seperti ini adalah salah Pak ya. Ya salah. Jadi ini Bapak menempuh jalan yang salah. Jadi Bapak itu seolah-olah akan mendewan-dewakan kayu ini ya. Jadi kalau kita mau minta Pak, ya benar. Jadi ini saya kasih tahu ya, ini pakai arah-arah seperti ini sebagai jalan untuk menempuh kecepatan untuk mencari rezeki katanya. Cuma hal ini adalah larangan agama karena kita melakukan hal yang kemusyrikan. Kita meminta dengan pohon kayu. Jadi ini maaf dengan Bapak. Ini dengan Bapak siapa namanya Pak? Bapak Nadir. Bapak Nadir ya. Ya jadi dengan Bapak Nadir saya sarankan ya, mungkin saya juga ikut merasakan juga ya apa kepedian Bapak ini. Jadi ini saya sarankan Pak Nadir ya, jadi jangan melakukan hal yang seperti ini. Jadi kita kalau mau minta apa ya rezeki apa itu ya, kita harus meminta kepada Allah ya. Jadi Bapak jangan yang seperti ini. Mungkin ya. Ini jalan satu-satunya yang kutempuh. Ya, saya tahu terpaksa. Mungkin Bapak pikirannya sangat sedih sekali. Jadi putus asa lah intinya kayak gitu ya. Tapi insya Allah Pak, saya yakin. Jadi mulai saat ini Bapak tidak boleh melakukan hal yang seperti ini lagi ya Pak ya. Jadi nanti minta kepada Allah. Saya yakin kok itu pasti ada jalan keluarnya ya. Jadi insya Allah Bapak, jadi saya sarankan Bapak janganlah datang-datang ke tempat ini lagi. Besok kita apa itu Bapak mendekatkan diri aja kepada Allah meminta. Insya Allah saya yakin. Nah, ini para pemirsa sahabat yang dimana pun Anda berada, ini adalah suatu momen ya. Dan ini dalam arti itu inspirasi kita. Ini adalah orang mengalami apa itu kerugian yang besar, suatu kekayaan dengan mendatangi adalah sebuah pohon kayu besar yang mungkin diperkirakan dia itu akan bisa mendatangkan rezeki yang spontanitas. Tapi padahal hal ini sangatlah salah sekali ya, bahkan itu dilarang oleh agama ya, karena ini bisa ya. Mungkin kita bisa merasakan dengan apa yang dirasakan oleh Bapak Nadir ini ya. Allah bisa menerima dengan saran-saran kita. Jadi kalau bisa Bapak Nadir nanti kita bawa pulang ya. Ini maaf Bapak Nadir ya. Jadi setelah Bapak Nadir mengalami ini, kalau Bapak Nadir nanti pulang aja ya, jangan sampai diteruskan ya. Nah, karena saya yakin kalau pohon besar ini nggak akan bisa memberikan rezeki yang lebih banyak selain daripada Allah yang memberikan ya. Pengajar ya, cuma perbuatan ini salah, nanti kita diminta kepada Allah karena Allah Maha Kaya ya. Pengajar ya. Jadi setelah ini maksud saya apa yang perlu, yang dalam arti itu Bapak mau Nadir sampaikan kepada rekan-rekan Bapak di luar sana. Kita kan Bapak ngomong aja enggak apa-apa ya. Aku pesen karo kanca-kancaku. Oh ya. Pokoke sistem online ge dadi anu
sing tanggung aku dhewe. Jangan dijalani gitu ya, Pak ya. Iya, benar. Iya, iya. Sudah, Pak Nadir, Pak Nadir sekarang sabar ya. Ini para pemirsa, bahwasanya Bapak Nadir ini adalah mengalami suatu depresi yang berat ya. Yang mungkin selama ini Pak Nadir itu mengalami sesuatu kerugian yang sangat besar, sehingganya dia itu putus asa mendatangi tempat yang seperti ini. Menurut dia mungkin karena dia itu putus asa, tempat inilah yang bisa membantu dia. Padahal itu hal yang salah kalau kita meminta kepada Tuhan. Pesan kepada kita semua, intinya jangan sampai kita mengalami seperti hanya yang di ucapan dengan Pak Nadir tadi ya. Nah, jadi ini maaf Pak Nadir. Jadi saya sarankan ya, kami juga ikut bersuka cita lah dalam arti itu. Allah, ridho Allah, nanti Allah akan menggantikan yang lebih banyak. Iya, ya udah. Kami sabar ya. Menangis ya, kalau menangis dengan Allah ya. Bukan nanti dan menangis dengan Allah, nggak boleh menangis dengan nasib yang ya, sehingganya dia menangis terseduh-seduh. Sebenarnya kita juga yang ini rasanya hati kita nggak kuat ya. Hati kita tapi marilah kita arahkan kepada ini ke jalan yang benar, jangan sampai melakukan hal yang mengerikan, apalagi di tempat yang seperti ini. Dan ini memang maafnya. Jadi bahwa di sini itu gimana dia nggak tahu ya. Pada intinya memang ini maaf, saya merasakan sesuatu hal yang luar biasa juga. Ini kalau saya lihat dengan panca indera kanan itu kekuatan panik. Di sini ada penunggunya besar ya, penunggunya di kayu besar ini, yaitu ada dua yang saya lihat. Jadi yang satu itu tubuhnya besar, yang satunya perempuan rambut terpanjang ya. Jadi hal itu kalau ini nanti sering sekali didatangi bisa juga menyesatkan manusia, karena setan itu banyak sering sekali berbohong. Jadi pada intinya pada malam hari ini saya akan membawa pulang Bapak Nadir ini ya, ya supaya Bapak Nadir ini tidak salah jalan ya Bapak Nadir ya. Insyaallah Pak Nadir, jadi ini maaf Pak Nadir ya, Bapak Nadir ini nanti Bapak pulang bersama kita ya. Jadi ini nggak usah pakai yang seperti ini ya Pak Nadir ya, buang aja ini, nanti buang sekali aja nih Bapak. Nah ini maaf Pak Nadir ya, nggak usah di kayak gini kan. Nah, ini matikan aja. Nah sudah matikan yang bawah. Jadi Pak Nadir sekarang kita pulang bersama ya. Jadi jangan sekali-kali mendatangi hal yang seperti ini Pak Nadir ya. Nah, ini mari kita pulang Pak Nadir. Kita pulang Pak Nadir. Terima kasih sekali ya. Dadah Pak Nadir ya. Tidak apa-apa, karena nanti harus ikhlas, sabar ya, tawakal ya. Para pemirsa, kita sangat sekali ya. Hal yang seperti ini. Nah ini adalah suatu contoh bagi kita di luar sana, bagi siapapun yang melihat kejadian ini ya, yang seperti yang dialami Bapak Nadir tadi. Saya cuma menghimbau jangan selalu protasi ya dengan keadaan jiwa kita, harus sabar, kita harus meminta kepada Allah berdoa. Saya yakin kalau kita rajin berdoa insya Allah pasti ada jalan keluarnya. Nah itulah pada intinya. Jadi penutupan kami ini saya tutupkan sampai di sini ya. Intinya jangan sekali-kali mendorong-dorongkan kayu besar atau misalnya
karena itu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah ya. Jadi dari saya ada kondisinya kami maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diajak Pak Najib kalian pulang ya. Ini ternyata tempatnya yang sangat langsung berangkat pulang ya. Ayo kita langsung kejar dengan Bapak Nader lagi, kita datang ke rumahnya ya.